sehat ya? Alhamdulillah. Dulu udah sering banget, dulu kesini sekarang udah jarang nih. Iya. Kalau gue yang punya rumah ya di sini. Kenalin, kenalin. Cayono. Lu mah kebiasaan suka main serobot ya, Cik? Nih, namanya dikasih, gitu dong. Dikasih hati, ambil ampela ya. Lah iya lu, lu. Dikasih hati, minta ampela. Kasih ampela, minta usus lu. Gimana sih lu? Lu gak boleh buang-buang waktu. The time is money. Iya, the time is money. Tapi lu mikir, ini rumah gua. Rumah lu kan udah kayak rumah lu, Le. Lah iya. Halo, Hana. Kok bisa sama Bang Falcon? Abis ini saya ngasih bagi-bagi nasi kop. Oh, luar biasa. Nasi, jadi Mamang nasi bagi-bagi kop. Nasi kop. Oh. Kenapa Mamang bagi-bagi nasi kop? Ya itu kan supaya ngebagi-bagiin pas ada sahur on the way. Like, oh, ya, misalnya, on the road. Di jalan ya. Di jalan terus. Sahurnya di mana? On the way. Ditungguin sisa dua. Oh, sisa dua. Nasi kotnya sisa dua. Yeah. Mau nasi kot? Oh, ini kalau masalah ini repot ya. Masalah bawa ke pengadilan. Ini gara-garanya apa? Ini Pak nasi kot. Tuh, mama kurang gimana? Jangan dilihat nasinya, Le. Ya. Dilihat niatnya. Betul. Ini berbagi, ngasih yang perlu untuk sahur. Ini bagus. Bener, bener, bener. Ini sih menunya udah enak nih, Le. Ada ikan asin. Iya, iya. Ya. Apa ini? Ini gua yang repot ini. Kok beras begini? Beras begini. Daging masih mentah. Nih, brambang bawang. Kan ini saya kan nggak tahu selera mereka, Le. Jadi bukan masak sendiri. Ya. Bukan masalah selera, ini kan masih beras. Oh iya. Jadi Mamang membagikan dengan mentah begini. Betul. Mamang nggak tahu selera mereka. Iya betul. Mereka mah nggak usah ditanya selera. Kalau Mamang niat bagiin, mah bagiin aja yang matang. Bagiin aja. Ini saya niat, Le, bagiin. Saya tahu Mamang niat, tapi nggak begini juga. Kata ayam cemani kali kita. Apa urusannya ayam cemani? Nih beras. Enggak nih. Salah Mang kalau kayak begini. Udah dibagiin setengah. Cak, masa ini mentah begini, Cak? Kalau ini keterlaluan, lu ngasih bukannya bantu malah ngerepotin. Ngerepotin nih kayak begini. Udah setrek loh, saya bagiin. Saya ambil lagi kalau gitu. Lu ambil lagi dong yang ini masa begitu sih. Udah mateng kalau mentah. Mau dimakan lagi? Enggak, Le. Mana mau makan begini ya. Nih, buat kamu mah ini aja lah ya. Lah iya, mateng dong. Saya belum sahur dari tahun kemarin. Apa ini? Sama ini. Oh, buat Andre kalau ini mah. Ini apa ini, Mang? Ini ramuan herbal yang sangat berhasil. Mantap. Minuman hangat yang bikin badanmu ngoreja. Iya. Udin Petot, udah dingin pengen moto. Badan pegel-pegel bisa langsung everybody ngigo. Ngigo. Hey, yo, Mantap.
Harusnya Hana joget dong. Le, Le, Le. Hah? Ubinya mana nih? Oh iya. Harusnya bawa lagi ubi tuh. Nggak ada ubinya, nggak bisa nyanyi. Ini ubi. Bukan. Bajigur. Oh bukan ya? Bisa tuh, bisa. Itu bisa tuh. Gimana? Kupi, kupi. Oh iya benar. Benar. Tapi gue malas ya nyanyinya. Gitu. Makanya memang kadang-kadang kalau bawa itu bawa ubi dong. Hangat begitu panas. Iya nih usah. Udah saya lain kali bawa ubi, Mang. Iya, biar saya ceria tuh. Simpan di belakang aja. Simpan aja di belakang. Kamu mau enggak? Enggak, Di. Aku aja ya. Asik. Apa itu? Upi. Upi. Pokoknya setiap episode bar harus ada lagu itu. Ya. Plong itu nuansanya. Ya. Religi banget. Religi. Jadi gue tuh selalu ingat sama orang tua gitu. Iya. Yeah. Benar. Hana. Iya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Perkenalkan ada calon tong sana. Hai Hana. Hai. Aku sering lihat loh. Di mana? Kap. Oke, Jack. Wah, tahu. Jam berapa mainnya? Allah. Orang tua masih dites. Masa gak tahu? Tayangnya jam berapa, Oke Jack? Aku tuh sudah mana-mana telepon si Dodit. Iya, jam berapa? Jam berapa mainnya? Ada, masa kamu gak tahu sih? Loh, kalau saya tahu. Kalau saya tahu. Jam situ berapa? Ya kan saya nanya situ, bukan? Loh, Ana juga bisa nanya aku sendiri. Loh, kan saya dulu yang nanya. Ayo duluan siapa yang nanya, Ana? Oke, fine. Bisa dari emosi turun. Oke, Jack itu tayang jam 3 subuh. Bentrok dong. Oh, saya nontonnya di YouTube waktu itu. Jam 7 ya, kalau nggak salah ya. Jam 7 malam. 7 malam. Ini talk show. Nah, itu. Habis itu WIB. Oh, itu mas Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Nggak ketemu. Hana, gimana ini? Awal-awal kamu kok bisa bergabung? Bergabung di OKJK. Loh iya dong, maksudnya bergabung sama dia. Sebenarnya kami berdua ini pasangan. Pasangan apa? Ini Hana, ini Ente. Ente. Itu mah Ana. Ana. Gimana Ana? Sebelum Ente nanti jawab ya. Ya waktu itu sempat casting. Oh, ada casting dulu ya. Ada castingnya dulu. Okay. Terus ya udah diajakin buat OKJK, tapi masuknya di tengah-tengah. Jadi enggak dari awal ikut kan. Emang paling enak yang tengah emang. Benar. Karena kalau di pinggir kan kita bisa jatuh. Harus di tengah. Dia di tengah harus. Di episode-episode pertengahan mungkin ya. Iya, episode-episode. Berarti kamu sibuk dong. Ini kan tayang Senin sampai Jumat ya kalau enggak salah. Iya, syutingnya setiap hari sekarang. Tadi baru kelar syuting. Oh, baru kelar syuting. Mm-hmm. Terus kegiatan kamu yang biasanya gimana dong? Yang biasanya jadinya kemana? Diving, biasanya kan kamu suka diving. Lo ya? Tahu kan? Lo tahu dong. Kamu dan aku kan bukan siapa-siapa. Tahu nggak diving apa? Tahu nyelam. Oh tahu. Nyelam. Nyelam. Nanti kamu suka nyelam ya? Sama aku hobinya ya. Kamu hobi juga suka nyelam. Nyelam apa? Nyelam di hati jadi. Ya. Ha 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 ha!
Jadi divingnya masih? Divingnya sekarang ke pending dulu berarti nanti. Ke pending gara-gara syuting itu? Iya, jadinya belum bisa. Terus kapan dong kamu berenang? Kalau dapat libur aja. Oh emang gak ada libur? Enggak, liburnya hari Jumat aja, cuman kan kalau diving ke pulau-pulau gitu yang agak jauh dari Jakarta kan. Oh. Kalau kalau bisa nyelam tuh berenang tuh pakai jaket. Wah, dingin. Andre enggak ngerti. Kalau cewek tuh kelihatan dari pakaiannya, ini pasti suka laut kayak Ana nih. Pakaiannya apa? Pakaiannya tipis. Hah? Laut hawanya kan panas. Terus? Nah, kalau pakai jaket tuh mesti suka objek wisata gunung. Oh. Kalau saya berenang pakai jaket. Oh, kan. Takut meriang. Kalau pengen ke gunung apa ke pantai gimana? Kalau Ana senangnya main di air pantai gitu ya? Iya. Kok beda sama saya? Kamu main di mana? Main di hatinya dia. Ini gak bisa sendiri. Wartawan nih, wartawan. Mas, oh, banyak wartawan nih. Ini yang harus dilestarikan itu ya? Baca. Wartawannya baru nikah nih kemarin nih. Makasih ya. Udah. Kalian tunggu aja di depan mobil ya. Mobilnya. Padahal ini udah berhenti cekrek-cekrek aja ya. Otomatis ya. Makasih Mas. Makasih. Wartawan tuh. Artis nih. Habis ngapain? Malu saya tadi masuk sini, ibu-ibu pada panggil saya, "Hey Parises, Parises." Parises bagus. Parises tuh otot yang lumpuh di sini nih. Itu loh yang sehari ini tuh apa? Princess. Parises. Aduh, Algojo. Aduh, selamat malam habis semuanya. Gak nyampe. Gini nih. Gak kalau gak bisa jangan dipaksain. Coba Ana bisa. Makanya saya kepingin Mas. Coba. Betisnya kegedean. Betis. Ada yang hilang ini ya? Apa yang hilang? Tang, apa? Temennya si Akbar mana kok enggak ikut? Eh. Masa enggak kelihatan? Oh, ada. Kacamata ya. Gelapnya. Lagian kacamata kok pakai baju begitu sih? Lagian Mami. Kok foto model? Mukamu. Biar gak pantas kalau foto gitu, Mami pantasnya foto ronsen deh. Penyakit dong. Habis dari mana Umi? Umi. Udah. Saya biasa lah kalau bulan-bulan Ramadan gini lagi bagi-bagi zakat. Sedekah. Pengen nyekek ya? Wah, ini namanya udah keterlaluan kalau gini nih. Itu untuk memotret. Saya sedang bagi-bagi ke anak-anak yang membutuhkan. Makanya saya panggil Lerten. Ikutin artis-artis, kok ada yang begitu tuh. Gini. Kalau niatnya berbagi itu baik, tapi kalau niatnya cuma pengen dilihat orang, biar difoto, terkenal kemana-mana gara-gara ngasih, nah itu namanya ria. Ria itu. Ya itu kan kotoran. Ria kok kotor. Beda dong, itu namanya ria itu. Kalau bisa, Nung, kalau bisa ngasih. Manggil saya siapa tadi? Nung, princess. Nung, Parises. Ya. Nih Parises, kalau mau ngasih itu usahakan kalau tangan kanan ngasih, tangan kiri jangan sampai tahu. Terus gimana caranya biar nggak tahu? Ah kalau tangan kanan ngasih, tunggu tangan kiri pas tidur.
gimana sih? Jadi maksudnya kalau ngasih gitu nggak perlu di. Nah, nggak perlu dipamer-pamer. Ya nanti orang nggak pada dengar. Apa? Gimana apa? Nanti semuanya. Ngomong apa sih, Drek? Ngomong apa, Drek? Ini gak jelas nih. Itu yang deket. Orang tuh kalau ngasih tahu itu yang... Nah, lu juga sama, lu juga gak kedengeran kalau ngasih tahu orang. Ini gak parises, gak antre, gak suruh kalau ngomong. Oke, yang jelas ini Iin ini salah satu contoh yang kurang bagus kayaknya ya. Karena kalau bersedekah itu nggak perlu kita manggil-manggil infotainment, manggil-manggil wartawan supaya orang-orang tahu kalau kita bersedekah. Benar kata calon tong, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri simpen di mana dulu? Tahu. Gitu. Pokoknya nih buat pemirsa, jangan dicontoh ini ya. Kita akan kembali lagi. Apakah Mami Nunung akan tetap riak seperti itu? Kita tidak tahu. Di sini aja. When I see your face.